Terlalu banyak hujan yang nyiprat ya. Soalnya kan temanya minimalis. Kalau minimalis biasanya memang harus pakai kanopi. Kalau enggak karena terlalu kecil nih loh. Kedengnya sedikit semua itu terlalu kecil. Jadi hujan air masuk. Pampias ya? Iya. Ini kamar yang terbesar nih. Oh, kamar terbesar di pojokan malah? Iya. 20 berapa meter ini? 24. Kalau untuk view depan ya, ini kamar paling bagus nih di sini. Berarti harganya paling mahal di sini. Ya, makanya kita nggak bisa nyobain lampu karena fungsinya saya cuma baru dikasih satu meter. Ini kamar mandinya. Kamar mandinya ini temanya agak beda sedikit. Ini sudut-sudut. Nah, ini susahnya jadi arsitek kemudian kontraktor ya kayak gini. Jadi screen-nya itu dikeluarkan saat di lapangan ya. Iya. nemuin medan yang terjal ya, istilahnya pendaki. Ini berarti masuk anu gambar jalan berjalan? Enggak. Sudah terkonsep ya. Karena kita nggak punya blok yang untuk ditempel, bingung akhirnya dibikin horizontal. Kalau yang lain kan karena kotak vertikal. Jadi buka pintu ada temanya, ada tema. Memang beda-beda setiap kamar mandi. Orangnya mintanya begitu. Ya nggak bosan gitu. Orangnya soalnya punya kepuasan milih material sendiri apa gitu. Saya hanya kadang diajak untuk ini bagus ya bagus ya kalau mahal bagus memang tapi yang bagus memang tujuan tiap kamar punya konsep berbeda itu memang kalau ada tamu.